Lo mau tahu arti dari kata sempurna? Sebelumnya, lo harus tahu dulu apa arti dari pengorbanan, kesedihan, dan keyakinan. Dari Jonathan kecil. Dari gua kecil, game itu udah menjadi bagian hidup gua. Entah kenapa, kayak ada daya tariknya sendiri sih. Jonathan! Tatan! Tatan! Ya ampun, nih anak. Janganlah kau main game terus, bantu dulu mama. Mama, kenapa dimatikan? Dia lagi main. Cepatlah belikan dulu mama santan, ini duitnya. Dibilang bandel sih, enggak ya. Paling cuma eksperimental. Hei, Jo! Hei, ngapain kalian? Mau main, main Dota. Tak tahu Dota kau? Dota? Tapi aku harus tunggu mamaku. Alah, payah kali kau. Main bentar je. Ayolah, Jo. Ayolah. Maklumlah, namanya juga anak kecil, disuruh beli santan, malah main Dota. Serang, 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 serang! Itu belum ada musuh, musuhnya masih jauh. Cari, cari. Itu dia, serang. Keren, keren. Itu, kita datang, kita datang. Ya, oke, menang. Akhirnya menang, dari tadi. Game gak bikin kau banyak uang, Jo. Mana kau buang uang mama? Mau jadi apa kau besar nanti, Jo? Katanya Bandung lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Gak banyak sih yang bisa gue ceritain dari Bandung. Ya paling cuma beberapa hal yang ngerubah hidup gue. Salah satunya, tapi gak tau sih kalau udah sempurna, katanya sih gak. Ya apa yang kemarin kita tuh minjem satu pantus, apa yang kita pelajarin tuh gak ada yang keluar sama sekali, tau gak sih? Gue udah gak tau sih gue dapat berapa. Kalau lu optimis juga, apa? Gue gak yakin lulus juga sih sebenarnya. Udah sih, yakin bisa dapat 70 enggak? Enggak nunggu aja. Lo gimana? Sorry. Lama? Iya, kira-kira dapat berapa? Enggak tahu ya. Kayaknya C sih dapat sih, tapi bentar. Gua titip tes gua ya. Sama yang lain. Iya nih lagi nyerang nih. Nyerang? Main game. Oh iya main game maksudnya main game. Ya ampun. Nama kamu siapa? Lanjut main dulu aja. Bye. Dan sejak saat itu,
Gue gak pernah lupa sih senyuman dia pertama kali ke gue. Tapi ini bukan tentang cinta. Ini tentang kehidupan seorang gamer. Game yang bikin gue tergila-gila ya cuma buat Legend ini. Bukan cuma kepuasan main game yang gue dapetin di sini, tapi juga hal lainnya, kebahagiaan, pertemanan, dan kehidupan. Walaupun kadang sering bikin gue lupa waktu dan lupa tempat. Kak, jalannya yang betul dong. Untuk tugas besar sebelum UAS, kalian harus membentuk satu kelompok yang terdiri dari 5 orang. 2 orang bertanggung jawab atas data, 2 orang bertanggung jawab atas desain, dan 1 orang bertanggung jawab sebagai ketua kelompok. Sudah paham ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kelas saya bubarkan. Terima kasih. Jangan bilang kamu dari tadi main game di kelas saya. Ini saya baru buka gamenya doang kok, Pak. Baru buka gamenya? Iya. Kamu udah datang telat. Masuk gak pakai permisi. Terus kamu tahu gak? 2 minggu terakhir nilai kamu tuh turun. Tahu, Pak. Orang tua kamu udah nyekolahin kamu mahal-mahal kesini. Tapi lihat, ini balasan kamu. Main game yang gak ada tujuannya. Bapak gak kenal siapa saya, Pak. Apa kamu bilang? Bapak gak kenal siapa saya. Saya begini karena saya peduli sama kamu. Saya cuma gak pengen kamu jadi kayak orang-orang lain yang gagal. Saya memang gak kenal siapa kamu. Tapi saya kenal orang-orang di luar sana. Yang cuma punya mimpi. Tapi mereka gak tahu tujuan mereka apa. Mimpi saya dari kecil gak pernah berubah kok, Pak. Mungkin saya sekarang lagi salah tujuan aja. Gue selalu ingat kata-kata dari dosen gue. Ya gue punya mimpi, tapi gue gak punya tujuan. Sampai suatu ketika kesempatan untuk ngejar mimpi gue itu datang sendiri. Dan di situ juga gue harus belajar apa arti dari kata pengorbanan.
Emang berat sih mau ninggalin kuliah untuk ngejar mimpi lo. Tapi akhirnya gue paham apa maksud dosen gue. Kalau lo punya mimpi, ya lo harus punya tujuan. Kamu tuh serius? Kamu mau ngambil jalan ini? Kamu mau jadi apa, Jo? Aku serius, Sher. Ini benar-benar jadi kesempatan aku buat wujudin mimpi aku. Kamu tuh ngorbanin kuliah kamu tahu nggak? Kamu mau jadi apa kalau kamu pilih jadi gamer? Emang mama kamu setuju sama pilihan kamu? Kamu tahu nggak, kamu tuh ninggalin banyak hal buat ini. Jo, terserah kamu lah, Jo. Kayak semuanya aku omongin tuh kamu udah gak pernah dengar lagi cuman gara-gara game ini, tau gak? Jo, manusia. Hei, Sher. Udah lah, Bo. Ini tuh benar-benar udah ke tata banget loh. Pasti percaya lah sama aku. Pasti ini tuh bisa banget kali ini tuh. Jadi aku harus ngertiin kamu lagi gitu. Iya, please lah. Kali ini doang. Ini kesempatan benar-benar cuma sekali doang loh. Ya, percaya sama aku ya. Hah? Gua nggak akan ngecewain mereka. Itu janji gue. Itulah perjalanan gue di EVOS. Perjalanan ini harus semakin singkat.
Walaupun gue ngerasa gak adil, cuman ya harus gue tanggung sendiri. Nih guys, kalian aku kumpulin di sini buat ngomong satu hal yang penting. Gue apresiasi banget sama kalian yang udah bisa juara 2 di MPL Season 2. Udah lah mas, langsung aja ngomong to the point gitu loh. Kenapa sebenarnya kita ngumpul di sini? Kenapa kita cuma bertiga? Di mana Justin? Di mana Eko? Jadi, aku dapat kabar dari manajemen dan mereka udah diskusi dan mereka udah punya keputusan final kalau per hari ini Mas Steven, Mas Joe udah nggak bisa lagi menyandang nama EVOS. Kita udah nggak kerja sama lagi per hari ini. Itu udah keputusan final dari manajemen. Gue balik ke Bandung dan gue belajar apa itu kesedihan. Gue ngerasa gagal. Lu gagal, Jo. Kehilangan tujuan. Dan ngerasa kalau dunia gue udah berakhir. Jo? Loh, Ma. Tatan kenapa? Kok telepon Mama enggak diangkat? Ma. Tatan udah merasa gagal, Ma. Tatan akan bisa, Ma, jadi orang sukses. Tatan enggak gagal kok. Tatan ingat waktu kecil, ketika Mama tanya Tatan mau jadi apa sewaktu besar, Tatan bilang ke Mama, Jo kan bagian orang banyak, Mama seru. Jadi sekarang senyum, bangkit, dan coba lagi. Yaudah, Ma. Kalau gitu, Tata bakal coba lagi ya. Jadi lo pengen tahu apa arti dari sempurna? Jo, jadi nggak? Sempurna.
sempurna itu lo ngejalanin mimpi lo dikelilingi oleh orang-orang yang berarti buat lo. Halo semuanya, balik lagi sama gue Jonathan Liandi dan Sherla. Jadi video kali ini kita mau buat video ngajarin gimana cara Sherla main Gushon. Bukan tentang kali jadi pro player, pertama kamu main Gushon. Udah siap belum? Terkenal. Siap lah. Dan banyak uang. Tapi aku tuh dulu mainnya tuh cuma mimpi. Jangan pernah takut untuk ngejar mimpi lo. Gue Jonathan dan ini kesempurnaan gue.